Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya akan membuat tutorial cukur rambut cepak kotak, yang biasa disebut cepak tukul. Hai teman-teman, tolong dibantu subscribe-nya ya, like dan komen. Supaya kami lebih semangat membuat video selanjutnya. Oke, teman-teman, kali ini kita akan bikin tutorial cukur cepak kotak. Cepak kotak menurut saya gampang-gampang susah. Gimana? Kadang kepalanya tidak sesuai dan rambutnya juga tidak sesuai, dia mau dibikin cepak kotak. Nah, bapak ini pas, kepalanya bagus, rambutnya bagus. Kalau kepalanya bagus dan rambutnya sesuai, sangatlah cepat bikin cepak kotak. Bisa durasi waktu 10 menit. Kalau saya bikin cukur rambut cepak kotak ini biasa menggunakan clipper dengan ukuran kosong, paling dimainin tuasnya open close close open. Nah, yang ini kita menggunakan sisir. Sisir ini untuk merapikan dan memetakan kelilingnya. Jadi sisir sangatlah berguna untuk membuat cepak kotak.
Nah, sekarang kita bagian atasnya yang dicukur. Masih tetap menggunakan sisir. Bagian atasnya diratakan. Masih terus bagian atasnya kita ratakan biar dia lurus petak jepak. Inilah cara saya mencukur rambut jepak kotak. Hai teman-teman, tolong dibantu subscribe ya channel YouTube saya. Bantu like dan komen. Nah, udah selesai nih tempatnya. Terima kasih.